Diem aja gitu. Nah. Kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tidak terjadi apa-apa. Kita coba eksperimen yang kedua. Dari apa? Di sini deh ya. Oke. Ya. Ya. Tapi pakai baby oil tidak terjadi apa-apa, ya. Reaksinya. Cepat, ya. Yang kedua kita pakai yang lancang mulut, ya. Kita pakai yang lancang mulut. Pakai apa? Minyak kayu. Wah, minyak kayu putih ya. Pakai minyak kayu putih ya. Kita lihat reaksinya ada video, ya. Satu, dua, tiga. Dipegangi masing-masing, tidak boleh dikasih. Nah, itu bukunya dikembalikan ke. Satu-satu. Ini yang sebentar. Sebentar. Cepat, cepat, cepat. Yang udah dapat cepat diurutkan di lantai sesuai terjemahannya. Gambar tuh cepet ya, gampang ya. Dibaca kamu terjemahan berapa? Itu loh, bantuin anak-anak Lando. Ada yang bingung. Lando yang kecil-kecil ini bantu ana. 3 tau? Lando Mas. Lando terjemahan 3. Terjemahan 3. Kamu 4, 5. Ini loh bantuan. Semua yang enggak apa-apa. Ke bawah aja ya. Apa-apa. Ya. Iya. Kayak nanti akan lebih. Coba. Nah, ke bawah gitu. Yes. Yuk, langsung ke sini. Dulu lah udah. Oke, untuk adik-adik kelas kecil. Sekarang Kak Fir mau menyebutkan suatu kalimat. Nanti kalian menanggapi bisa ya. Jempolnya mana jempolnya? Kalau misalnya Kak Fir bilang kalimatnya yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang baik-baik, nanti adik-adik kasih jempol yang bagus. Jempolnya mana? Jempolnya. Kalau yang kalimatnya yang enggak enak, yang enggak baik, yang jahat, itu jempolnya Oke ya. Siap? Siap? Siap. Pertama, coba ya. Coba dengerin. Yuk, besar. Coba Mel. Dengerin Mel. Dulu. Coba. Dasar kamu jelek. Gini apa gini? Terus. Ya gitu dong. Itu bagus sekali. Aku bangga pada. Terus. Gitu aja enggak bisa. Dasar bodoh. Gini Mel, jempolnya bubuk Mel. Terus lagi. Kamu memang sahabat terbaikku. Lagi. Masakan mama enak, terima kasih ya Ma. Lagi. Kamu kok item preset lagi?
Oke, ratus lagi ya. Ayo tarik ya. Kamu pasti nggak bisa berenang. Ayo V, tak rekam V. Ayo V, ayo V. Lagi-lagi, ayo. Coba lagi ya. Ini, aku yakin kalau kamu mau belajar berenang, pasti kamu bisa kok. Yeay. Lagi-lagi nih, suaramu itu jelek, kamu tidak mungkin bisa bernyanyi. Gimana men? Gimana men? Tadi. Walaupun kamu nggak bisa nyanyi, jangan kecil hati. Kan kamu hebat di komputer. Sing seneng gurune. Sing seneng gurune. Aku akan berdoa untukmu biar kamu cepat sembuh. Yeay. Lalu ini, penyakitmu sungguh mengerikan, jangan sampai aku ketularan. Lagi-lagi ya, semoga tahun ini kamu tidak naik kelas. Gak baik. Ini yang terakhir. Aku senang kalau kita bisa sama-sama lulus dengan nilai yang baik. Yeay! Sekarang selamat kita bersuka-suka anak adik-adik kelas tengah gitu. Yeah. Kelas kecil saya kelas tengah. Tengah ya. Oke. Sekarang sekarang kita mau senang-senang ya adik-adik di kelas tengah. Oke. Sekarang ya, Kakak mau minta kalian mengucapkan kalimat dari topik yang sudah Kakak buat. Oke. Topik pertama. Ucapkan sebuah kalimat yang memberi dorongan pada ibumu saat ia baru saja selesai memasak makanan kesukaanmu. Tata. Ayo, bisa? Ayo dari Dek Winarno. Bu, enggak apa-apa, Bu. Masak lagi. Sekarang keasinan sedikit enggak apa-apa. Besok garamnya dikurangi ya, Bu ya. Biar masakannya hebat. Habis turun diajak naik. Loh, topik beda dong. Ucapkan sebuah kalimat yang memberi semangat pada temanmu yang sedang belajar naik sepeda. Ayo, kamu bisa. Satu gak popo, bangkit lagi. Loh, yang ngomong ini bisa naik sepeda gak? Loh, yang penting bisa ngasih semangat dong. Bisa, Tante. Oh iya. Bisa naik tok. Yang penting kan naik. Sekarang dia. Bagiannya kita ngebutin. Ucapkan sebuah kalimat yang membanggakan saat ayahmu baru saja pulang dari kantor. Wah. Ayo. Bapakku. Bangga deh bapaknya mau olah-olah. Halo, oke. Coba Kak Fion tuh diluruskan dulu kebanggaanmu sama papa apa sama oleh-olehnya ya, gitu. Kebanggaanmu sama papa atau sama oleh-olehnya? Oleh-olehnya. Ulangi, bikin kalimat yang baru. Coba sekarang bangganya sama papa. Sekarang coba yang bikin kalimat bangganya sama papa. Walaupun papa enggak bawa oleh-oleh ya, Kak Fion. Lihat, pijitin ya, Bapak. Lihat, pijitin ya, Bapak.
ucapkan sebuah ucapan selamat pada temanmu. Bentar. Ucapkan sebuah ucapan selamat pada temanmu yang baru saja berhasil memenangkan sebuah lomba menggambar. Walau dalam lomba yang sama, kamu kalah dari dia. Ayo di aku. Rasanya sekolah minggu gak panggil D. Saya kira orang gede di D. Teman, kamu luar biasa. Gambarmu bagus. Kamu besok pasti menang lagi deh. Kamu hebat. Ucapan yang menguatkan saat adikmu sedang sakit. Adiknya lagi sakit. Mungkin kalimatnya menguatkan. Dek, ayo Dek minum obatnya biar cepat sembuh ya. Oke? Oke. Oke. Kalau kita main lagi. Oke. Nah, ini yang bisa sama lagi. Pas besar. Ini sekarang pas besar. Berarti mak. Oke, untuk anak-anak kelas besar, sekarang Kak Fion minta untuk kalian menciptakan sendiri contoh-contoh kata negatif dan positif dengan topik dan ide pribadi, terserah. Topiknya kalian buat sendiri, kalimatnya bikin sendiri. Monggo. Negatif. Negatif. Kok airan mentok? Mangane oke. Mambune ya ora enak kecut meneh. Rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Abrak. Awalnya buruk. Maya tenang. Terus kebalingan. Sekarang yang positif. Sekarang kamu boleh hitam. Tapi suatu saat kamu pasti jadi hitam yang manis. Sudah hitam manis, pinter lagi. Mbak Fitri, Mbak Fitri. Negatif dulu. Tadi ra biasa tadi ra iso. Mbak Lia dulu, Mbak Lia. Mbak Lia. Itu tuh orangnya gimana sih? Pakai baju kok atasnya merah, bawahnya hijau. Desa sekali. Negatif dulu. Males. Males. Jadi apa besok kamu? Ya, cukur. Positif. Sekarang seperti itu.
Bu Fitri, tidak boleh menghindar terus-terusan. Saya ganti dua kloter lo. Ya udah. Memang dasar. Sudah datangnya telat. Enggak mau ngisi. Sudah enggak kerjakan PR juga. Payah kamu ini. Terlambat ya, besok terlambat, poinnya dikurangi. Poinnya dikurangi. Terlambat, poinnya dikurangi. Tapi enggak apa-apa, minggu depannya lagi tepat waktu ya. Aku. Enggak bisa, soalnya susah banget. Yeah. Pelan-pelan mesti dapat 0 ini kayak gini. Yeah, pesimistis. Yang positif. Ini kalau aku belajar ini terus semalaman cukup waktunya bisa, bisa. Ulangan 90 bisa. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih untuk waktunya.